Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu falamudilla lah, wa man yudlilhu falahadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya dengan Firman Nurdiansyah, saya lahir di tanah Madura, Kepulauan Madura, tepatnya di daerah Pamekasan Bukih pada tahun 1991 tanggal 29 November. Alhamdulillah, semenjak saya usia SD, pada saat itu Allah menunjukkan kepada kami sekeluarga, padahal sebenarnya keluarga kami bukan keluarga yang basicnya adalah hafidz Al-Quran. Keluarga kami adalah keluarga PNS. Jadi untuk terjun ke dunia tahfidz mungkin bisa disebut jauh seperti itu. Cuman qadarullah, mungkin ini adalah jalan yang Allah tunjukkan kepada keluarga kami. Itu berawal dari ayah Anda, saya yang mengarahkan atau memasukkan saya untuk belajar di SD Islam pada saat itu. Padahal teman-teman saya dahulu itu sekolah di SD umum rata-rata. Nah, di sekolah tersebut saya dipertemukan dengan salah seorang ustadz tajwid, yang mana beliau mengajarkan kita untuk menghafal Al-Quran, walaupun pada saat itu kita tidak diminta untuk menghafal 30 juz. Hanya saja kita dilatih untuk menghafal Al-Quran. Waktu itu kita sampai pada surat Al-Mutaffifin di juz 30. Nah, berangkat dari itulah kemudian orang tua saya, bapak dan ibu saya, mengarahkan saya atau memondokkan saya di sebuah pondok pesantren modern di Perenduan Sumenep Madura, yang namanya adalah Pondok Pesantren Ma'had Tahfidz Al-Quran. Di situ pondok kami pondok yang basicnya adalah Al-Quran, cuma di situ juga diajarkan ilmu-ilmu sains atau ilmu-ilmu umum seperti itu. Jadi pagi setelah subuh atau bahkan sebelum itu, waktu salat, setelah salat tahajud, kita sudah mempersiapkan hafalan kita untuk menyetorkan kepada guru-guru tahfidz kita, sehingga jam 6 atau jam 6 lebih kemudian kita bersiap-siap untuk masuk sekolah sebagaimana sekolah formal yang ada di luar pondok. Adapun setelah zuhur kita sekolah sampai jam 1. Setelah itu kita mempersiapkan hafalan untuk menyetor atau mengulang hafalan kita yang sudah disetorkan di pagi hari kepada guru-guru kita. Jadi sore pada jam 4 itu kita mengulang hafalan kita yang sudah disetorkan di pagi hari. Adapun malamnya digunakan untuk belajar. Jadi itu berjalan selama kurang lebih 6 tahun kita bersama guru-guru kita di situ, bersama-sama menghafal Al-Quran, kemudian sambil belajar ilmu-ilmu seperti matematika dan sebagainya. Dari situlah kemudian pada tahun 2010, alhamdulillah Allah memberikan kenikmatan kepada saya untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran saya, setor hafalan Al-Quran saya, baru setor saja. Nah, adapun setelah itu kami diminta untuk membaca hanya 15 juz saja untuk disetorkan atau dibaca di depan teman-teman kita untuk sebagai persyaratan wisuda. Nah, setelah membaca 15 juz, alhamdulillah pada 2010 itu kami bersama teman-teman 41 orang berhasil wisuda pada tahun itu. Nah, cuman saya berpikir
kalau hanya menghafal kemudian saya hanya bisa separuh, baca separuh saja rasanya tidak cukup seperti itu. Akhirnya saya berpikir bagaimana kalau saya melanjutkan tahfidz saya dulu sebelum kuliah seperti itu. Nah, bertepatan juga pada saat itu juga di pondok kami ada program tahqiq atau bahasa kita melancarkan Al-Qur'an, memperkuat hafalan Al-Qur'an kita, yang mana para alumni itu diutus ke pondok-pondok yang ada di Indonesia. Pada saat itu bertepatan juga kami diutus ke pondok Mahat Tahfidz Qur'an Wadi Mubarak yang berada di daerah Megabendung Cisarua Bogor. Nah, disitulah kami kemudian mencoba untuk mengulang hafalan kami. Awalnya saya coba untuk menghafal satu lembar atau satu halaman. Setelah menghafal, kok rasanya susah, tidak seperti dahulu. Ternyata saya tahu sebabnya, karena pada saat itu yang saya hafal, yang saya baca itu adalah hafalan saya yang sudah hilang. Akhirnya dari situ saya mulai berpikir keras, bagaimana cara mengembalikan hafalan saya ini supaya utuh kembali, supaya bisa saya baca 30 juz kembali. Akhirnya saya coba mencari cara, mencoba mencari cara bagaimana cara mengembalikannya. Ternyata dari situ saya ambil kesimpulan bahwasanya intinya menghafal adalah murojaah. Akhirnya waktu itu kita target murojaah menghafal Al-Qur'an, sampai-sampai waktu itu pernah ditarget satu hari harus murojaah 10 juz. Jadi 3 hari itu harus khatam. Adapun waktu itu untuk tips-tipsnya, saya mengambil kesimpulan dari pengalaman saya menghafal Al-Qur'an. Pertama, intinya adalah bisa baca Al-Qur'an seperti itu. Atau kalau kita tidak memang kita tidak lemah di baca Al-Qur'an, mungkin bisa menggunakan dengan sistem mendengar seperti itu. Dan itu sudah kita gunakan dan kita praktekkan di dunia pendidikan tahfidz. Nah, tidak cukup hanya dengan menghafal sendiri, kita harus menyetorkan kepada teman kita. Dulu pernah kita ditarget sebelum setor harus mencoba setorkan kepada teman-teman, itu sebanyak 5 teman atau sampai 10 teman. Karena kita walaupun secerdas-cerdasnya kita, kita manusia yang punya salah. Jadi harus disetorkan, diyakinkan kepada teman-teman kita. Setelah itu baru setor kepada guru kita. Adapun aktivitas kita sekarang adalah saya alhamdulillah diberi amanah oleh pondok untuk membantu bersama teman-teman yang ada di daerah Bogor, itu di daerah Bojongkulur sana, kita bersama-sama untuk merintis program pendidikan anak usia dini atau anak SD ya, anak usia dini sampai dengan usia SD, yang mana pendidikannya itu hanya di sore hari atau hanya satu jam saja. Kami ucapkan terima kasih kepada PT Kampung Kurma Jonggol. Kami ucapkan sangat banyak terima kasih karena dengan usaha PT Kampung Kurma sehingga kami bisa dikumpulkan dalam satu grup, yang mana di situ kita bisa saling sharing atau bisa saling bertanya tentang pendidikan Al-Qur'an yang ada di Indonesia bersama para asatid yang ada di dalam grup tersebut. Dan semoga dengan dikumpulkannya para hufad ini, PT Kampung Kurma Jonggol bisa berkah dan semoga kita bisa dipertemukan kembali di surga Allah insyaallah. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.